Halo guys, setelah alat tulis kita rapi, sekarang gantian stiker dan perintilan yang berantakan. Nah, hari ini aku akan ajarin kalian bikin organizer kecil. Bahannya cuma kertas lipat dan alat perekat atau lem. Langsung aja kita ambil satu lembar kertas lipat. Nah, di sini aku akan pakai warna hitam sebagai hasil akhir. Jadi aku lipat dia menjadi dua bagian. Lalu lipat juga ke arah yang sebaliknya. Setelah itu, setiap ujungnya kita lipat ke arah tengah. Kalau sudah, lipat mereka ke tengah lagi, tapi menjadi seperti ini. Lalu kalian buka dan lipat ke arah sebaliknya juga. Nanti dia akan jadi seperti ini dan buatlah sebanyak kotak yang kalian butuhkan. Sekarang kita buat kotaknya. Kalian buka dua sisi yang berlawanan, terus yang gak dibuka kita lipat lagi ke arah tengah. Terus perhatikan videonya, kalian lipat aja bagian ini dan masukkan dia ke arah tengah. Terus kalian tinggal lakukan ke sisi yang selanjutnya. Nah, kalau kalian cuma pingin buat satu kotak, kalian juga bisa berhenti di step ini. Sekarang, kalau misalnya kalian kepingin menggabungkan beberapa kotak, kalian buat satu sisinya sama seperti tadi, tapi sisi yang selanjutnya kalian lipat ke dalam dulu, baru segitiganya ini ke arah luar seperti membentuk telinga. Untuk bagian dalamnya, kalian bisa beri perekat agar dia tidak keluar. Terus, kalian selipin aja bagian telinganya ke dalam kotak yang lain. Nah, cara ini tuh mudah banget. Kalian tinggal lakukan aja dengan perlahan, biar hasilnya rapi. Terus, kalian bisa gabungin sebanyak yang kalian mau. Terakhir, kalian bisa hias kotaknya dan isi dengan stiker. Sekian tutorialku hari ini. Thank you for watching.